Hadis ke-210. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talaqqa akhaka biwajhin taliqin. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pernah meremehkan kebaikan sekalipun, meskipun sekadar menemui saudaramu dengan berwajah seri. Dalam hadis Nabi SAW, dia mengajarkan kepada kita jangan meremehkan kebaikan. Okay? Pertama sekali, cuba kita tengok orang sekarang ni, Allah bagi kurnia ilmu banyak. Kita nak baca ataupun kita nak ambil tahu ketidak sahaja. Kalau kita buat benda yang bagus, sebenarnya kita punya diri akan reward kita punya diri balik. Dia reward dengan apa? Dia akan keluarkan satu hormon, hormon endorphin, hormon yang bawa kita tenang dan gembira. Sekalipun benda tu kecil. Okay? Ada satu doktor, namanya Dr. Shugyu Haruyama. Dia memang mengkaji hormon endorphin. Dan sampai dia kata sebenarnya, orang ni banyak ubat dalam diri kita sendiri saja, dengan hormon kita sendiri. Macam mana kita manage kita punya hormon saja. Saya baca buku tu, saya teringat hadis Nabi SAW. Hadis ini, jangan remehkan kebaikan. Sebab apabila kita buat kebaikan, diri kita akan reward diri kita sendiri tau. Reward dengan apa? Dengan dikeluarkan hormon. Kita akan lebih bahagia. Tak percaya? Ambil sampah, kita ambil, kita akan rasa, best lah. Buat baik tu kecilkan best. Sebab diri kita secara tak langsung, dia akan reward diri kita sendiri. Benda tu benda yang kadang-kadang orang ingat, aku je buat baik kan, orang lain tak pernah buat baik pada aku. Tidak, diri kita reward. Sebab tu mulakan hari kita dengan banyak buat benda baik. Buat benda baik, mulakan hari kita dengan banyak benda baik. Dalam hadis Nabi kata, jangan kecilkan kebaikan yang walaupun dia kecil. Sekalipun kamu menemui saudaramu dengan wajah yang berseri, senyum, dengan senyum. Sebab kalau kita buat benda baik, kebaikan pulang kat diri kita. Islam agama dunia akhirat. Dia bukan akhirat semata-mata. Dunia pun orang beramalan agama ada kebaikan dia. Kita buat baik, kita makan sihat, sebab hormon endorphin tu keluar untuk diri kita tu. Kalau tak buat baik, hormon gembira tu tak keluar, jadi kita akan mudah stres. Kita pun faham stres tu apa kesan dia. Kita tak cerita akhirat lagi, akhirat dengan pahala yang berbagai-bagai. Islam agama dunia akhirat. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Ada orang anggap akhirat semata-mata, tak apalah. Nanti ke akhirat tak apalah. Kita tuntutlah ke akhirat. Sedih, itu pun sedih tengok. dunia Allah akan bagi. Akhirat lebih-lebih lagi. So jangan kecilkan kebaikan walaupun kecil. Kita buat kebaikan, kebaikan tu akan pulang kat diri kita sendiri. Paling kurang bila kita buat sentiasa kebaikan, kita punya pemikiran ni akan sentiasa positif. And positive, mental positive attitude. Berfikiran positif ni adalah attitude. Attitude ni kebiasaan. Dia kena dibentuk. Macam kita hari ni gosok gigi, pagi-pagi kan tak payah nak diajar. Bangun tidur dengan sendiri akan ambil gigi, gosok gigi. Sebab daripada kecil, diajar sampai jadi tabiat. Benda kebaikan untuk diri kita kan. Mandi. Orang Melayu kita ni memang dah biasa mandi. Mandi, pergi negara yang tengah musim sejuk salji pun pagi-pagi nak mandi juga. Batuk-batuk. Pagi-pagi mandi, padahal tak berpeluh tak apa pun. Tapi sebab attitude dah biasa tu. Mental punya aktiviti sama juga. Kalau kita berattitude negatif, apa benda kita tengok akan negatif. Dia attitude. Tapi Islam ajar kita untuk sentiasa kita pandang satu benda tu dengan positif. Setiap benda ada takdirnya. Itu perkataan yang sangat positif untuk kita lebih tenang. Aku urus, tapi benda ada takdirnya. Kita kan pengurus. Kita saya sebut tadi kan, dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Kita urus semampu boleh. Baki serah pada Allah. Kita takkan boleh paksa siapa-siapa pun. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita urus. Buat benda baik, urus semampunya pelan-pelan, doa pada Allah, jumpa manusia, bercakap dengan manusia, apa yang boleh bantu, pelan-pelan doa lagi, diurus. Minta Allah jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan. Jadi, buat kebaikan banyak-banyak. Sebab kebaikan tu dunia Allah SWT balas, akhirat lebih-lebih lagi.